Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker aktif biru hijau karpet. Ini sudah lama tidak dijejel atau di setel. Jadi kemungkinan mati. Mati apanya kita cek dulu. Cek dulu langsung pancepin. Kemudian ini saklarnya. Oh, masih nyala. Kita jejel-jejel, kita coba-coba pakai mikrofon. Ini buatan sendiri ini. Kok tidak ada tulisannya? Belum nyala, belum. Tidak bisa. Ini volume sudah pada mentok semuanya. Baiklah, sekarang kita bongkar saja. Dan untuk speaker aktif ini juga minta dipasang MP3 Bluetooth. Kita buka seperti apa dalemannya. Oh, ini cuma tone controlnya saja. Nah, betul kan? Ini yang bawah yang ngisor ning di kok, Jin. Wus, penampakannya di dalam itu sana itu ya. Berarti ini nanti kita balik di sing dhuwur ya. Balik saja. Untuk speaker aktif sudah berbunyi, sudah bersuara. Hanya untuk solderan DLPO yang tidak nyambung. Ini sekarang membuat lubang untuk MP3 Bluetooth-nya. Garis-garis dulu pakai cutter ya, untuk membuat lubang. Dikerok-kerok dulu. Biar nanti pas masuk. Saya kira lubang sudah cukup. Coba kita jejel melebu poram gumgum melebu. Kita coba. Nah, pas ini. Bagus ini. Pol oke, jempol oke. Saatnya kita jejel, kita coba dulu. Kita tancapkan jacknya, kemudian saklar kita nyalakan on. Bluetooth sudah ada tulisannya. Kita jajal pakai flash disk. Volume kita naikkan. Sekian dulu untuk percobaan dari speaker aktif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.